Bahagia, senang, tidak merasa susah. Ya, apa yang menjadikan kita senang masuk bulan suci Ramadan? Jujur nih, bapak-bapaknya dulu nih, apa yang bikin kita senang, bahagia masuk bulan suci Ramadan? Kan banyak habis uang. Mana lebih banyak habis uang masuk Ramadan atau enggak? Bulan-bulannya pengeluaran mana, bapak-bapak? Lebih banyak bulan Ramadan kan? Nah itu dia. Kalau bahagia, bahagia apanya? Hah? Allahu Akbar. Bulan Ramadan dilipat gandakan pahala, yang kemudian adalah bulan Ramadan kita minta bulan pengampunan, minta ampun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan minta ampun, minta supaya seumur hidup kita itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Itu yang membahagiakan kita bulan Ramadan. Itu enggak ada di bulan yang lain. Makanya disebut bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan maghfirah oleh Allah, ya. Disebutkan itu adalah sebagai bulan di mana kita bertaubat nantinya daripada dosa-dosa kita, bukan setahun tapi seumur hidup. Para salafus saleh 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah mempersiapkan diri. Apa persiapan menuju bulan suci Ramadan? Persiapannya adalah, ya, dengan pertama taubat daripada kebiasaan yang tidak baik selama ini. Ya. Kebiasaan yang tidak baik, dosa-dosa kita selama ini, bertaubatlah. Bertaubat artinya apa? Berhenti dari berbuat kesalahan itu, kemudian berjanji enggak mengulangi lagi, kemudian kita menyesal. Tiga hal nih. Ketika dikatakan taubat artinya apa? Berhenti dari kebiasaan dosa, kemudian setelah itu apa? Tidak mengulanginya lagi, janji tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga adalah apa? Kita betul-betul menyesal terhadap perbuatan itu. Itu tiga hal makna taubat. Setelah itu yang nomor dua adalah hati kita bersihkan. Gimana bersihkan hati? Ya, maafkan orang lain. Ini mungkin di kesempatan buka puasa saya pernah sampaikan di sini juga. Persiapan kita adalah mohon kalau ada orang yang bersalah dengan kita, maafkan dia. Walaupun sulit untuk kita maafkan. Siapa yang memaafkan saudaranya? Ya, falyafu wal yasfahu ala yuhibbuna ayaghfirallahu lahum. Ya. Hendaklah mereka itu berlapang dada memaafkan. Tidakkah mereka itu suka kalau Allah mengampuni mereka? Tidak mudah, Ustaz, kita memaafkan orang yang bersalah dengan kita. Kita ketika bersalah mengharapkan orang lain memaafkan kita. Kita banyak dosa dengan Allah. Kira-kira Allah mudah enggak maafkan saya? Kalau saya mudah memaafkan saudara saya, maka Allah akan mudah memaafkan kita. Karena Allah sebutkan waliyafu waliyasfahu, lapang dadalah dan maafkanlah. Apakah mereka tidak mau dimaafkan oleh Allah? Nah, ini lihat tuh. Kemaafan Allah itu, kemudian ampunan Allah itu ada bergantung juga dengan lapang dadanya kita dalam hidup. Ini persiapan nomor 2. Nomor tiga adalah persiapan bagaimana bentuk daripada bulan suci Ramadan dalam bayangan kita. Ya. Bulan suci Ramadan, kita membayangkan bulan suci Ramadan itu seperti apa? Saya ingin kita lihat saat ini bulan suci Ramadan yang kita jalani selama ini. Alhamdulillah, yang pertama adalah kita berpuasa yang wajib. Ya, itu adalah rukun Islam, wajib kita semua berpuasa, kita jaga suami kita, istri kita, anak-anak kita, baik yang sudah wajib puasa ataupun yang masih belajar puasa, semuanya dilatih untuk puasa pada bulan tersebut. Kewajiban kita melakukannya, alhamdulillah. Kemudian malamnya kita salat tarawih. Salat tarawih. Salat tarawih ini adalah salat qiyam khusus pada bulan Ramadan. Salat qiyam khusus pada bulan Ramadan. Memangnya Ustaz qiyam itu pada bulan Ramadan aja? Enggak. Qiyam itu, salat qiyam itu bukan cuma bulan Ramadan aja. Ada juga di luar bulan Ramadan. Namanya salat tahajud, namanya salat witir. Ya. Itu adalah salat qiyamul lail. Ya.
Tapi khusus bulan Ramadan ada qiyam tersendiri yang enggak ada di bulan lain. Namanya apa? Salat Tarawih. Jadi keistimewaan bulan Ramadan di luar bulan yang lain apa? Malamnya ada salat Tarawih. Jadi saya yang ingin mengagungkan, merasa senang dengan bulan Ramadan, Tarawih ini diperhatikan. Oh gak apa-apa, saya sering tahajud kok. Tahajud itu di luar bulan Ramadan juga ada. Gak mesti harus bulan Ramadan. Tapi Tarawih hanya ada spesial bulan Ramadan. Allah apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan salat qiyam pada bulan Ramadan imanan wahtisaban dengan penuh keimanan dan mengharap ridha daripada Allah, diampuni segala dosa-dosanya. Nah, tuh lihat. Itu salat qiyam. Tapi Ustaz, salat qiyam itu kan enggak wajib. Betul? Apa sunnah? Iya. Apa arti sunnah? Ya enggak perlu dibuat lah. Salah. Kalau seandainya bulan Ramadan kita berpuasa, itu wajib, memang enggak bisa lari. Kalau kita enggak melakukannya justru berutang. Kalau qiyam, disinilah wujud daripada saya ya taat pada Allah pada sesuatu yang enggak diwajibkan oleh Allah. Lebih bulan Ramadan qiyam itu dijaga. Jadi jangan bicarakan saya 8 atau 20 ya. Yang mana yang lebih bagusnya? Saya ingin katakan bahwa semakin lama qiyamul lail, semakin lama witir, semakin lama kita tarawih, itu semakin baik. Bukan ukuran pada bilangan daripada berapa rakaatnya. Makanya dalam mazhab Imam Malik bahwa itu salat tarawih 37 rakaat. Itu mazhab Imam Malik. Dan di sini enggak ada yang mempermasalahkan ya. Sebenarnya 8, 20 atau 37. Enggak ada yang bilang-bilang 27. Takut sebab kalau ada yang bilang 37, ada satu masjid di sini buat 37, pasti semua lari. Makanya enggak ada yang bilang-bilang 37 itu. Dahsyat kali 37 udah. Kenapa mazhab Imam Malik 37? Karena intinya adalah semakin lama semakin baik. Dulu ketika Imam Malik di Madinah, ya, beliau melihat, begitu juga Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika saya di Mekah, orang Mekah melakukan tarawih 20 rakaat. Di sela-sela salat tarawih itu mereka tawaf. Ya, jadi 4 rakaat istirahat tawaf. Lanjut lagi 4 rakaat tawaf lagi begitu. Orang di Madinah ketika tahu di Mekah ada tawafnya, sedangkan di Madinah mau tawaf di mana? Kalah kan? Akhirnya Imam Malik ambil kesimpulan untuk kita tambah rakaat untuk menandingi saudara kita yang di Mekah. Mereka ada tawafnya, tawaf juga ibadah juga itu. Jadi enggak duduk. Jadi salat ibadah, tawaf juga ibadah. Lama akhirnya siapnya. Ditambahlah Imam Malik di sana dengan 37 supaya kita tandingi mereka. Imam Syafi'i mengambil 20. Kenapa? Ya lebih pertengahan. Bagi yang takut lama berdiri ya ada sempat banyak ruku. Nah, kalau ada saudara kita di sini yang ambil misalkan 8 rakaat, ya enggak ada masalah, selesainya 1 jam 10 juga. Siap enggak? Jam 10 siapnya. 8 rakaat. Berarti 1 rakaat itu adalah 15 menit. Contoh misalkan, jadi jangan permasalahkan dengan berapa jumlah rakaat. Sebaik-baik sholat malam itu adalah yang banyak dan panjang dan lama kita dalam sholat malam. Terserah itu. Nah, jadi saya minta kepada siapa? Kepada bapak-bapak yang biasa nongkrong di kedai kopi, mohon bulan Ramadan ya. Ibu-ibu juga yang biasa mengizinkan suami nongkrong di kedai kopi, bulan Ramadan sudah tutup buku, enggak ada nongkrong di kedai kopi. Tapi nongkronglah di masjid. Jadi kalau anak-anak nanti pergi, coba cari ayah kemana? Kalau biasanya di kedai kopi itu. Ya. Kemudian di kedai kopi yang namanya kedai kopi ini, kemudian ayahmu itu ada di pojok sana. Itu ada bapak-bapak itu yang duduk di kedai kopi, kawannya itu-itu aja, tempat duduknya di situ juga terus. Yang diminum juga itu terus. Itu udah ketahuan tuh di mana. Kedai kopinya itu, tempat duduknya di situ, kawan ngomongnya itu-itu juga terus.
ubahlah bulan Ramadan, tinggalkan itu, ya. Bulan Ramadan tinggalkan itu. Nongkrong di masjid, iktikaf di masjid, baca Al-Qur'an semampunya, enggak mampu baca Al-Qur'an istighfar banyak di masjid. Habis itu pulang ke rumah bersama dengan istri, bersama anak. Boleh saya tanya enggak? Ibu-ibu sebenarnya suka suami sering di rumah atau sering di luar rumah? Kok loyo sekali? Nampaknya lebih suka di luar rumah, kalau di rumah sering marah-marah Ustaz ya. Gitu ya. Ya. Berbahagialah sering ya, buka puasa juga ya. Buka puasa bulan suci Ramadan bersama-sama di rumah. Nah, kemudian yang keempat, persiapan kita untuk bulan Ramadan ini kita ingin bayangkan seperti apa? Nanti adalah bulan Ramadan adalah sebagaimana disebutkan Syahrul Quran. Bulan Al-Qur'an. Nah, Imam Malik radhiyallahu anhu, ini kita lihat bagaimana para salafus saleh dulu. Imam Malik, beliau itu menjadi guru hadis di mana? Di Masjid Nabawi. Setiap hari orang mau belajar hadis itu mesti dapat Imam Malik di Masjid Nabawi. Bayangkan pahala beliau itu duduk di Masjid Nabawi i'tikaf, ngajarin hadis lagi. Imam Syafi'i sampai hafal dan belajar hadis dari Imam Malik langsung. Bulan suci Ramadan tahu enggak? Bulan suci Ramadan Imam Malik tutup buku. Enggak ada lagi majelis taklim, enggak ada lagi nanya-nanya masalah hadis. Beliau sudah enggak ada lagi terima mengajarkan hadis Nabi. Bayangkan hadis Nabi enggak mau diajarin. Kemudian padahal duduk di Masjid Nabawi lagi. Kenapa enggak mau? Bu, ini bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Ngapain beliau? Beliau duduk membaca Al-Qur'an mushaf langsung dengan melihat. Biar kita tahu arti bulan Ramadan, bulan Qur'an itu seperti apa. Yang pekerjaannya ngajarkan orang hadis Nabi di Masjid Nabawi tapi tutup buku. Kenapa? Ini bulan Al-Quran. Kenapa Imam Malik seperti itu? Setiap bulan, setiap masa, setiap waktu itu ada ibadahnya yang paling afdal, yang paling baik. Mau belajar, nanti setelah Ramadan panjang umur juga bisa. Ada 11 bulan yang lain. Mau nanya-nanya, nanti setelah itu bisa. Ini enggak kita minta ustaznya, kita undang nih khusus bulan Ramadan. Akhirnya ustaznya penuh jadwal bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan enggak diundang-undangnya Ustaz. Padahal waktunya banyak. Iya enggak begitu? Ada enggak begitu? Ya. Maka kalau seandainya ya ada Ustaz yang bilang, "Wah, saya tidak kemana-mana bulan Ramadan. Maaf, saya tidak pergi." Kenapa Ustaz? Saya mau dengan Al-Qur'an. Misalkan. Ada alasan, itu lebih benar. Maka pendapat yang lain ada yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan boleh halaqah Qur'an aja. Enggak ada yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana ajwadun nas ajwad ma yakunu fi Ramadan. Bahwa bulan beliau Nabi itu adalah paling dermawan, dan paling dermawan itu pada bulan Ramadan lagi. Ya. Dan beliau pada bulan Ramadan yu'ridul Quran ala Jibril. Jadi bulan Ramadan itu beliau mengulang Al-Qur'an bersama Jibril. Jadi Jibril datang, itu apa yang sudah dihafalkan Nabi dalam setahun diturunkan semua direview oleh Jibril. Bulan Ramadan khusus Jibril turun mereview Al-Qur'an bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pendapat ini halaqah Al-Qur'an boleh, yang lain tutup. Maka ustazah bilang gimana ustazah? Bulan Ramadan ada halaqah? Halaqah Qur'an aja, ya. Enggak ada ngaji fikih. Enggak ada tambah ngaji yang lain-lain lagi, enggak ada. Hadis enggak ada. Jadi halaqah Al-Qur'an tapi khusus untuk yang gimana ustazah? Yang dasar aja. Yang belum bisa baca Qur'an, sedangkan yang sudah bisa baca Qur'an baca sendiri, ibadah sendiri. Ya? Gitu ustazah ya. Yang sudah bisa baca selama ini diajarin ya untuk baca sendiri. Banyak-banyak khatam Al-Qur'an. Nah, sedangkan yang belum bisa baca inilah yang silakan. Nanti insyaallah halaqah cinta Quran tetap ada bulan Ramadan, mungkin seminggu dua kali. Itu adalah untuk yang belum bisa baca saja. Yang udah bisa baca selamat, mudah-mudahan dapat maghfirah, keampunan, dapat pahala. Nafsi-nafsi kita udah tuh bulan Ramadan, nafsi-nafsi itu ilmu selama ini untuk dapat bulan Ramadan, inilah musim ujian kita. Siap? Siap. Nah, kalau ini kita paham, Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam bulan Al-Qur'an.
Kalau 60 kali khatam berarti sama dengan sehari berapa? 2 juz. 2 juz. 2 kali khatam, bukan 2 juz. 2 kali khatam dalam sehari. Siang sekali, malam sekali. Bahkan itu disebutkan dalam sholat juga di luar sholat. Biar kita tahu gimana para salafus saleh itu hidup bulan Ramadan, betul-betul bulan untuk Al-Qur'an. Mari kita bandingkan dengan kita. Kami pernah sampaikan juga ya di sini bahwa tidak pantas dan tidak layak, tidak cocok bulan Al-Qur'an, bulan Ramadan, kita justru banyak buka puasa bersama reuni SD, SMP, kemudian reuni SMA, kemudian reuni kami angkatan pelatihan ini. Pokoknya bulan Ramadan buat reuni semuanya. Tidak pantas itu. Kita buka puasa untuk apa? Ya, kita kan buka puasa Ustaz, silaturahmi. Woi, silaturahmi itu di luar bulan Ramadan pun bisa. Ya, silaturahmi di luar bulan Ramadan pun bisa. Ini ibadah, ini bukan ibadah silaturahmi bulan Ramadan ya. Silaturahmi manusia bukan. Silaturahmi sama Allah. Bulan Ramadan silaturahmi sama Allah. Kita hidup nafsi-nafsi dengan maghfirah, minta ampun, semuanya ibadah kita dengan Allah. Ya, bulan suci Ramadan. Kalau mau buka puasa, mau makan-makan, bagusnya ini kan intinya nih. Kenapa ini ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai selamat ke rumah semuanya. Ya. Nah, kalau ingin makan-makan, bagusnya di luar bulan Ramadan. Karena kita bisa buat kambing guling 5 jam kita guling-guling di situ. Di bulan suci Ramadan pas azan baru teguk air, kemudian setelah itu salat, habis itu buru-buru pergi salat. Enggak sempat makan. Jadi yang banyaknya apa? Ngomong. Kita ngobrol di situ. Ngobrolnya apain? Wah, ngomong, oke sekarang sudah ini ya. Oke, udah jadi ini, kok sudah jadi itu, macam-macam lah cerita. Padahal sebelum buka puasa paling baik kita duduk ngaji Al-Qur'an. Kalau nanti di kafe ada seperti itu, maaf kalau ada pengusaha kafe, nanti buat kalian mau buat apa di sini? Mau buat kami buka puasa bersama. Buka puasa bersama jam berapa? Kami mulai dari jam 5. Oke. Setiap tempat duduk taruh Quran di situ. Taruh Quran semuanya. Ya. Makanan siap, tenang aja. Nah, sebelum ini nunggu, silakan baca Quran dulu. Itu lebih betul, itu lebih benar. Silakan buat baca Quran ya. Ayo. Cari kawan-kawan SD, ayo reuni kita. Ya. Ajak reuni. Habis itu duduk di situ, duduklah silakan. Suruh ambil mushaf semuanya kalian ya. Reuni kita kali ini ya. Suruh baca Al-Qur'an di situ. Enggak bisa, ayo mari sama-sama kita tardid. Baru oke, mau enggak seperti itu? Enggak. Kita enggak mau seperti itu. Kenapa? Maunya yang ngomong-ngomong, kita ngobrol silaturahmi kita. Silaturahmi bulan Ramadan model seperti itu tidak sesuai tempat dan waktunya. Kalau di masjid Ustaz, masjid oke. Silakan buka puasa bersama di masjid. Ya, jadi datang jam 6, udah duduk iktikaf, baca Quran. Begitu azan udah langsung kita makan, minum di situ ya, seteguk air, makan sedikit, makan ringan, habis itu kita sholat, nyantai sholat pun. Coba bayangkan di kafe. Nyaman hati enggak buka puasa setelah itu? Nyaman enggak? Maka saya ingin katakan ini ya. Mohon, ini kebiasaan ini ada saat-saat ini saja, beberapa tahun yang lalu. Semakin hari saya lihat semakin berat. Maka saya harus saya sampaikan ini. Jangan ikuti gelombang seperti itu. Buka puasa bersama istri tercinta di rumah, dengan suami tercinta di rumah, bersama dengan anak-anak. Setelah itu ajak anak-anak pergi sholat. Habis itu balik lagi makan bersama di rumah. Habis itu mari sama-sama pergi sholat dengan santai dengan ini. Kenapa? Kita mempersiapkan diri untuk sholat khusyuk waktu tarawih. Porsikan waktu untuk ini pada bulan Ramadan untuk Al-Qur'an dan ibadah bersama-sama dengan keluarga. Apalagi ini yang yang jadi guru kan libur. Ngapain? Ya. Inilah dimanfaatkan waktu untuk ini ya. Baik, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Sekali lagi,
selamat kepada para wisudawan kami, wisudawati yang kita muliakan pada hari ini. Ini adalah sebagai wujud daripada kemuliaan yang ingin kita tanamkan kepada saudari-saudari kita yang mereka sudah sekian, sudah begitu banyak sibuk pekerjaan, meluangkan waktunya juga untuk belajar Al-Quran. Titipan pesan kami dengan Ustazah, ya, kami sampaikan, tadi juga kami duduk ingin sampaikan bahwa kalau sudah bisa baca Al-Quran, pertama adalah ya dekatlah selalu dengan Al-Quran sendiri kita nih, untuk diri kita baca Al-Quran, dekatkan diri pada Al-Quran, tadabbur Al-Quran banyak-banyak. Yang kedua, kalau ada suami yang belum bisa baca Al-Quran, ada enggak? Ada enggak? Tanggung jawab ibu-ibu untuk suami bisa baca Al-Quran. Ada dengar suami? Suami-suami ada dengar, pura-pura enggak dengar suami itu ya. Pura-pura enggak dengar ya. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajarlah sama istri. Malu kita pergi sama ustazah, malu pergi sama Ustaz Amri, dibilang baru sekarang pergi. Barokan hawana. Ya. Malu kita kan? Jadi belajarlah sama istri. Ya, saya tahu istri-istri ada yang seperti ini. Ya, ngajarin suaminya dan bersabarlah. Hanya kita orang yang paling bersabar mampu mengajarkan pada suami kita. Selanjutnya, keluarga kita, suami, anak-anak kita, tanggung jawab kita. Kalau bisa, anak-anak kita itu bisa belajar Al-Quran dari kita. Karena setelah itu, dia pertama belajar Al-Quran dari kita, diajarkan kepada anaknya. Anaknya ajarkan kepada anaknya. Itu ilmu bermanfaat terus-menerus. Walaupun kita sudah meninggal. Nih, tanggung jawab kita. Kalau bisa, ya, saya Ustaz ada kasih sama Ustaz yang lain juga, tapi kita jangan lepaskan, biar kita ikut andil dari awal dia belajar alif batata. Sebagaimana Ustazah ngajarkan. Jadi ambil metode Ustazah ajarkan seperti apa, dari sejak awal ajarkan pada anak-anak kita. Selanjutnya, pesan kami kepada kawan-kawan yang kita kenal, kolega kita atau tetangga kita. Saya harus jadi guru yang mengajarkan Al-Quran kepada tetangga saya dan juga kepada kawan-kawan yang saya kenal. Saya harus jadi itu. Saya usah gak bisa yang lain, cuma Al-Quran bisa saya ajarkan Al-Quran. Paling kurang ilmu itu ajarkan pada yang itu. Punya kawan-kawan selama ini satu umur punya yang gak bisa baca? Ayo mari. Ini kita sudah pensiun, cucu-cucu pun sudah jauh dari kita. Ayo mari duduk sama-sama. Tapi lama bisanya Ustaz, enggak masalah hasil, yang penting usaha. Jangan pertanyakan hasil. Kalau Ustazah menanyakan hasil, itu yang udah 5 kali disuruh ulang masih salah itu juga, suruh pulang aja, enggak usah ngajar, enggak usah belajar lagi. Ya kan, enaknya kan begitu. Kita bilang, zola, dia bilang, zola. Ustazah ada bilang begitu, dia kita bilang begini, itu yang dibilang. Berapa kali? Berkali-kali terus begitu. Setiap kita bukan masalah hasil, tapi apa nih, pokoknya saya terus mengajarkan kok, saya terus berusaha kok mengajarkan, itu yang penting. Masalah hasil kembalikan pada Allah. Nah, itu amanah kami kepada wisudawati dan siapapun yang belajar Al-Quran selanjutnya. Ya, sekian daripada saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi tepuk tangan untuk wisudawati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.